ngomongin lagi ngomongin soal sepatu kita punya fakta-fakta menarik tentang sepatu. nih ya kita masuk ke fun fact. Fun fact. mungkin Marisa juga belum tahu beberapa fakta menarik soal sepatu. oke okay. pertama pengguna heels pertama adalah pria. Hah? itu saya tahu kamu tahu yeah. pengguna heels pertama itu adalah pria. emang tahu Marisa soal itu? iya yeah. kebanyakan waktu itu di Perancis, uh, Betul, Prancis zaman dulu during the revolution sebelumnya. Mm -hmm. Um, karena emang cowok-cowok dulu pendek dan merasa ya. hak pengen lebih tinggi jadi mereka justru yang pakai hak indir saya nih, <laughs> <laughs> lu karena aja yang kegeran. sebelah Marisa tuh kayaknya kecil banget, iya iya, oke itu fakta menarik pertama, fakta menarik kedua, guys ju... <laughs> sepatu bersol karet disebut sneaker karena tidak menimbulkan bunyi saat melangkah. Huh, baru okay, tahu kan itu aku iya. baru tahu kenapa disebut sneaker karena tidak menimbulkan bunyi pada saat melangkah iya. tapi banyak uh, apa sneaker yang bunyi yang cicit cicit, cicit gitu Jilai, kan lain ketak tok gitu loh oh dari bunyi itu oh bunyi itu iya. oh iya, iya lanjut gaji anda menentukan pilihan sepatu yang anda pakai ke kantor nah gaji Vincent, sini Lihat sepatu dulu ini palsu ya coba duyut. <tuk> Kalau sepatu asli, tau gak? Ini ada pengetahuan sepatu asli itu. Ah. Kalau dilempar, dia akan balik lagi. Janganlah. Janganlah. Ini nah. mari saya lihat nih. Gaji Anda menentukan sepatu yang Anda beli. Kalau so, lo sepatu lo coba, coba. Ha? Sepatu lo. Ya asli lah sepatu gue mah. Coba sepatu yang Marisa. Hehehehe. Ya. Kalau ini mana bisa berdiri? Iya, Gak jadi, enggak jadi. Gak, berlaku itu buat... Ayah, Amon. Pakai, pakai sepatu dulu. Aduh. Bang, menarik selanjutnya. Kakinya mulus, baunya enak. Oke lanjut ya. Tetep aja bawa kaki. Oh enggak, mari saya. Eh, sembarangan. Masa Enggak, enggak. Lanjut. Sepatu termahal di dunia adalah sepatu bertabur berlian yang dibuat oleh AF Van de Force, ya. Sepatu ini sempat dipamerkan dalam Paris Fashion Week 2014. Harganya 3,2 juta dolar atau setara dengan 37 miliar. kamu nah. oh. nah, Iya, iya. Kursusnya Kursusnya beda. Ya, 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 ya. Okay. <laughs> kamu kamu so far berapa sepatu yang kamu punya? Karena emang aku punya um, brand sepatu sendiri kan. Uh. Jadi emang eh, so aku brand kamu apa namanya? Dollhouse. Dollhouse. Iya. Yeah. Okay. Jadi aku emang membuat sepatu buat Diriku sendiri sama karena itu bisnis. Jadi uh, kita juga bikin sepatu buat semua orang gitu. Hmm. Jadi uh, aku sih biasanya um, koleksi sepatunya tuh um, yang langka. Banyak sih, tapi karena emang aku juga punya store sendiri. Ah. Jadi itu kan semua ya sample size aku juga. So far berapa gitu, berapa? Kan? <laughs> yang above bukan dari toko kamu yeah. deh, Marisa. Yang berapa? bukan dari toko about aku. Above 50? Iya, yeah, above 50. Above 50. Wow. Yeah. Oke. Okay. Wah. Vincent, laki-laki lu punya sepatu berapa banyak di rumah? Banyak gua, gua Halo, suka sepatu. Kalau cowok juga banyak, gua banyak sih. banyak banget sepatu. Gua koleksi sepatu lama, sepatu klasik. Hmm. Ada sekitar sayang. 150 lah. <laughs> Kenapa yang dipakai satu doang mbak? Kan koleksi sayang dong, takut rusak. Tapi boleh nanya nggak? Iya boleh. The uh, paling ekspensif, paling mahal yang kamu punya sepatu. Gue kaget jujur aja tadi 10 juta. Jessica, Iskandar rusak begitu. Kamu punya sepatu di atas berapa atau sekitar berapa yang paling kamu punya? Paling mahal. Ini kita jujur aja ya, gitu. Aku kalau beli sepatu, aku cuman beli sepatu Karena koleksi, aku cuman beli sepatu. Kalau emang aku benar-benar pengen, dan aku juga nggak bisa bikin sendiri, gitu. Yang paling mahal yang aku punya dan aku beli sendiri ya, yang dari kasih. Itu juga aku agak sakit ya. Itu aku beli 20 juta. Karena itu sebuah boots yang dibikin dari rubber it's basically gum boots. Apa gum itu apa sih? Gum itu uh, kayak sepatu yang dipakai saat hujan, kayak apa? Sepatu karet, sepatu tinggi yang segini karet. ya. Tingginya oh my god, segini. sepatu karet harganya 20 juta. Nah, tingginya segini, <laughs> tapi haknya belakangnya juga tingginya segini dan itu sebuah hal yang emang aku sendiri nggak bisa buat gitu. It's something oh, yang very yeah. special. Tapi kan gitu. bisa dipakai sehari-hari kan itu? Enggak, itu kan namanya koleksi. Oh, nah itu tadi yang gua Dan bilang. Dan itu namanya menurut aku pribadi karena emang aku uh, designer sepatu, aku kayak appreciate karya designer lain. Hmm. Gitu.